Welcome back to my YouTube channel Milkshake Choco. Jadi hari ini itu sesuai di judul, aku bakalan bikin tutorial random lagi ya teman-teman. Teman-teman maksudnya. Maaf. Jadi hari ini itu aku bakalan bikin 3 tutorial random buat kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke videonya ya teman-teman. Oke, jadi buat tutorial pertama yaitu tutorial cara mengubah warna kudanya ya teman-teman. Aku bakalan bikin tutorial cara mengubah warna kuda. Ini aslinya gampang banget sih teman-teman, tinggal kalian ganti aja warnanya. Cuman gak apa-apa, aku bakalan bikinin. Ini dia ya teman-teman kudanya. Nah di sini tuh gampang banget, tinggal kalian pencet aja tal, terus kalian pencet aja ke editnya. Lalu ini tinggal kalian scroll aja, dan di sini tuh ada tulisan color. Kalian bisa ganti sesuka kalian ya, mau warna apa aja, bisa warna pink atau apa gitu, terserah kalian. Pokoknya kalian bisa ganti-ganti deh, terserah kalian pokoknya. Nah ini kalau pink ya teman-teman, jadi kayak ya pink gitu. Jadi kalian bisa ubah-ubah aja, terserah kalian. Tuh ini cakep guys. Tuh. Oke, udah simple banget kan guys. Next, buat tutorial kedua, ini tuh ada yang request gitu, kayak gini. Dia itu kayak diminta tutorial gimana cara edit foto sakura kayak di channelnya Kak Mir gitu teman-teman. Oke, langsung aja kita buat tutorialnya ya. Jadi yang pertama itu kalian bisa ambil foto sakura, terserah fotonya mau kayak apa ya, terserah kalian. Pokoknya kalian ambil aja foto sakura gitu. Ini aku lagi milih-milih pose gitu yang bagus guys. Nah ini itu kalau udah bisa kalian langsung screenshot aja ya teman-teman. Nah kalau udah di sini kalian tinggal buka aja aplikasi PicsArt. Kalian bisa download aplikasi PicsArt-nya di Play Store ya teman-teman. Nah di sini tinggal kalian buka aja. Kalau udah kalian tinggal klik aja tanda plus, terus kalian tambahin foto sakura yang tadi ya. Kalau udah di sini bisa kalian potong sesuai yang kalian mau ya, berapa terserah kalian. Kalau aku sih segini. Nah, ini udah teman-teman. Nah kalau udah di sini tinggal kalian kasih efek aja ya. Nah kalian bisa kasih efek ini NTRL1, ini tuh ada di simple ya teman-teman. Nah kalau udah kalian bisa tambahin efek lagi. Thank you.
Dan efek yang kedua itu kalian bisa kasih efek noise ini ya teman-teman. Kalian kasih efek noise, tapi ini tuh ada di FX ya teman-teman. Tapi ini tuh kalian atur aja, kebisingannya itu jangan terlalu banyak, bisa 30 aja atau 29 gitu. Terus kalau buat pudarnya itu sampai 25 aja. Nah kalau udah di sini tinggal kalian tambahin efek lagi. Kalian ke simple, kalian tambahin efek yang NTRL1 tadi ya teman-teman. Nah udah. Terus di sini kalian sesuaiin pudarnya itu sampai 50 aja ya teman-teman. Nah kalau udah kayak gini, kalian scroll, lalu di sini ada pijar lensa. Di sini tinggal kalian klik dan kalian bisa pilih lensa mana aja yang mau kalian pakai. Lensa ini maksudnya kayak cahaya-cahaya dari matahari gitu loh teman-teman. Jadi kalian bisa nambahin. Di sini aku contoh mau pakai yang ini ya teman-teman. Kalau udah tinggal kalian arahin aja ininya. Nah, ini contohnya ya aku. Terus ini obesitasnya. Terus kalian bisa ini kayak padukan gitu. Nah, ini udah jadi teman-teman. Dan kalian juga bisa tambahin stiker gitu, kayak stiker pelangi atau apa gitu. Ini aku mau nambahin yang teman-teman stiker pelangi gitu. Tapi yang tipis aja. Aku tambahin di sela-sela sini. Guys, jadi tapi kalau ini mau ditambahin efek lagi juga bisa ya teman-teman, tapi aku nggak mau sih, udah bagus. Kalian juga bisa tambahin efek satu warsi nih ya teman-teman, dan ini bisa kalian sesuaiin gitu mau yang kayak apa. Ini aku mau nambahin aja ya teman-teman, tapi kalau kalian gak mau nambahin efek saturasi juga gak apa-apa. Saturasi maksudnya. Tapi ini aku mau nambahin aja biar kayak kelihatan cerah gitu. Oke. Nah ini fotonya udah jadi ya teman-teman. Kalian bisa save aja, klik yang di sini. Nah udah deh. Kalau kalian mau nambahin stiker-stiker lagi juga boleh ya, terserah kalian. Oke guys, sampai sini dulu ya buat video tutorialnya kali ini. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Semoga kalian ngerti sama tutorial aku kali ini. Dan semoga aja kalian bisa semua ya teman-teman. Semua tutorial yang aku kasih ke kalian, semoga bermanfaat buat kalian. Oke, see you and bye-bye.